aja kan ya. Assalamualaikum. Permisi, mohon maaf Pak, saya mengganggu. Boleh saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Bapak Dadan. Boleh saya mencari Bapak sebentar? Boleh. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mengenai Pancasila. Nah, Bapak tahu tidak arti Pancasila secara bahasa? Tahu. Bisa dijelaskan? Panca itu lima, sila itu dasar. Kemudian, apa arti Pancasila menurut pendapat Bapak sendiri? Pancasila itu suatu dasar yang mencakup meliputi semua unsur seperti suku bangsa, perbedaan suku bangsa bersatu di bawah Pancasila. Oke. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya kan Pancasila itu terdapat dari dua kata yaitu panca yang artinya lima dan sila yaitu dasar. Nah, bisa disebutkan apa saja yang lima dasar itu? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beragam. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Kemudian Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Nah, apakah Bapak sepakat apabila dasar negara kita itu adalah Pancasila? Sepakat. Bisa dijelaskan alasannya kenapa? Ya, karena di Indonesia kan berbeda-beda suku bangsa dan agama. Lalu bagaimana pendapat Bapak apabila Pancasila itu dirubah atau diganti? Tidak bisa untuk sekarang. Tidak bisa diganti? Iya, tidak bisa. Kan berbeda-beda suku bangsa di Indonesianya. Lalu lambang negara kita itu kan burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda itu tentunya memiliki arti atau makna tersendiri. Bapak masih hafal tidak lima perisai yang terdapat di dalam burung Garuda itu? Yang di bagian tengah-tengah itulah. Yang mana? Yang lima perisai yang di tengah-tengah burung Garuda itu. Oh, itu bintang. Ya. Kepala banteng, pohon beringin, rantai, dan padi dan kapas. Oke, kemudian di dalam burung Garuda juga terdapat semboyan yang di bagian bawah itu. Bapak tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu artinya apa? Berbeda-beda suku bangsa, tapi tetap satu tujuan. Lalu bisa disebutkan jumlah bulu yang terdapat dalam burung Garuda? Apalagi ya. Kalau lupa ingat-ingat dulu Pak. Lupa lagi kak. Kalau enggak salah itu melambangkan hari proklamasi 17 sayap, 8 ekor, ya, terus 19 yang di ekornya, terus yang 45 di leher. Oke, baik. Kemudian apakah Bapak bisa memberikan contoh konkret atau nyata penerapan Pancasila pada zaman sekarang? Contoh konkretnya sama ya harus diitukan lagi pelajaran seperti PMP yang dulu di sekolah-sekolah gitu. Jadi agar lebih tahu tentang Pancasila. Oh, okay.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya, sudah menjelaskan juga dan sudah menjawab beberapa pertanyaan.